Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis didampingi Kasat Binmas Kompol Justar Purba beserta jajaran melaksanakan Gustus School di SMAN 19 Medan, Kecamatan Medan Labuhan. Pada kesempatannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis menyerahkan award dan tali asih pada 6 penulis terbaik tentang testimoni Medan Utara, masing-masing 3 dari kalangan pelajar dan 3 dari kalangan jurnalis Medan Utara. Dalam arahannya, Kapolres Pelabuhan Belawan memotivasi dan juga menyampaikan pesan Kamtibmas. Sementara itu, Kepala Sekolah Renata Nasution menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Kapolres Pelabuhan Belawan dan rombongan di SMAN 19 Medan dalam rangka melakukan pembinaan serta penyuluhan bagi para pelajar. Silaturahmi ini ada manfaatnya bagi guru-guru dan juga murid-murid SMAN 19, dan kami juga tadi ceramah narkoba, masalah lawan Kamtibmas, masalah OAK dan lain sebagainya. Intinya untuk stabilitas keamanan di wilayah Medan Utara ini supaya kondusif, aman, dan terkendali. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 19 Medan merasa sangat berterima kasih kepada jajaran Polres Resep Medan Belawan, terutama kepada Bapak Kapolres, Bapak AKBP Ihwan Lubis, SH/MH. Rencana kita ini akan kita bukukan sebagai motivasi untuk masyarakat yang mengisi pembangunan mungkin dengan cara berpendapat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.